Halo sahabat pionir yang juga petualang offroad. Kita punya topik seru nih buat hari ini. Risiko kecelakaan saat offroad. Apa aja ya bahaya yang menghantui para offroader? Yuk kita bahas. Pioneer Jeep adalah layanan one-stop solution untuk semua kebutuhan Jeep kamu. Kejujuran dan pelayanan yang berkualitas sudah menjadi jati diri dari tim marketing dan tim mekanik Pioneer Jeep, sehingga kita bisa eksis untuk memodifikasi dan menservis Jeep selama puluhan tahun. Ingin meninggikan Jeep Anda? Ingin membangun suspensi yang nyaman? Ingin meningkatkan estetika dari Jeep Anda, ingin mengatasi kerusakan pada mesin Jeep Anda, kami tahu, itu semua pasti akan merepotkan kamu. Maka dari itu, serahkan saja semuanya kepada kami, Pioneer Jeep. Ingin modifikasi atau servis tapi dari rumah? Bisa! Kami memiliki layanan home service. Layanan-layanan di atas, sedang ada promo free jasa pasang hingga akhir tahun. Klaim sekarang promo Anda di WhatsApp Pioneer Jeep 0822 11 101 101. Kita semua setuju kalau offroad itu seru banget, tapi juga bisa bikin berbahaya. Makanya kita harus aware nih sama setiap risiko yang bisa aja terjadi. Mari kita bahas beberapa risiko yang sering banget terjadi saat offroad. Misalnya, risiko terparah yang bisa terjadi itu adalah ban pecah saat offroad atau kendaraan yang terbalik. Wah, itu kan bahaya banget ya sahabat pionir. Ini bisa bikin cedera serius atau bahkan berakibat fatal. Sementara itu, risiko yang paling ringan mungkin aja kita cuman kena cipratan lumpur. Yang masih bisa dibilang itu seru. Nah, agar kita bisa offroad dengan aman, ada beberapa tips nih yang harus kita ikutin. Ya, samalah kayak kalau kita mau main game. Harus pakai strategi biar menang. Ini dia, 6 tips offroad dari Pioneer Jeep. Tips pertama, pastiin kendaraan kita udah dalam kondisi prima. Kita juga harus tahu nih batasan kendaraan kita. Jangan maksa. Sama kayak kita kalau main game. Kalau kita maksa ke stage yang belum levelnya kita, udah pasti kita kalah. Tips kedua. Nah, ini berhubungan nih sama tips pertama tadi. Kalau kamu mau offroad yang levelnya udah ekstrim, nah ini nih ada baiknya mobil itu udah di lift kit. Udah ditinggiin, otomatis ban juga harus diganti ke tipe yang ekstrim dan ukuran yang lebih besar. Dan terakhir, pastiin juga udah upgrade final gear supaya performa saat offroad itu maksimal. Tips ketiga, kita harus cek kendaraan dulu nih. Pastiin ban dalam kondisi bagus, mesin gak ada masalah. Nah, sama pasti ini kita punya perlengkapan kayak winch, obat-obatan, dan alat komunikasi cadangan. Tips 4. Jangan lupa bawa teman saat offroad. Kalau nggak ada teman mainnya, pasti kurang seru kan? Bosenin! Lagian, kita juga tetap perlu seenggaknya bawa satu mobil lagi. Supaya kalau ada masalah, teman kita siap bantu, begitupun sebaliknya. Tips kelima, selalu komunikasi dengan tim kita. Pastiin semuanya oke dan aman. Selain itu, jangan lupa jaga kecepatan kita. Kita harus punya
kendali kecepatan. Kalau terlalu cepat, risiko kecelakaan akan lebih tinggi. Santai dan fun itu adalah hal yang kita cari, bukan? Dan tips yang terakhir, tips ke-6. Jangan pernah maju sendirian kalau kita ragu. Selalu komunikasi sama teman offroad kita nih. Baik lagi, aku tekanin di sini, komunikasi dengan teman offroad. Intinya, sekali masuk trek utuh, ya keluar juga harus utuh dong. Sahabat Pionir, makasih banyak ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka, tolong subscribe dan setelah itu, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalau kita ada update video baru, kamu langsung tahu. Jadi, teman-teman, offroad itu seru. Tapi kita juga harus waspada dengan risikonya. Semoga tips-tips tadi bisa membantu kita tetap aman saat menjelajah alam bebas. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini buat teman-teman offroader lainnya. Stay safe, stay awesome, dan tetap enjoy petualangan offroad kamu. Selamat berkendara, dan selalu jadi yang terbaik dalam petualangan offroad bersama Pionir Jeep.